kita sampai di PNS Batu Night Spectacular. Nah, kita parkir motor dulu ya. Ini kita dari parkir motor mau masuk dulu ke dalam ya. Ini kita mau menuju ke loketnya dulu ya. Sahabat Bubung Bandreng, sekarang kita sudah berada di Batu Night Spectacular Batu. Kita mau masuk dulu. Ini wisata malam ya, bukanya mulai jam 15 sampai 23.00. Oke, kita mau lanjut dulu, mau beli tiket masuk. Kita mau ke loket masuk. Kita mau beli tiket masuk di sini ya. Nah, tadi kita sudah beli tiketnya, tapi bayarnya lewat online ya, lebih murah sedikit. Kita ambil paket yang reguler. Kalau reguler dapat gratis trik galeri sama horor-horor gitu deh. Selfie box studio juga. Oke, kita mau langsung masuk aja ya. Rame banget. Terima kasih. Wow, di sini ada banyak anak-anak banget ini. Oke, kita lanjut mau lihat apa aja yang ada di dalamnya ya, permainannya. Wah, ini lucu nih. Saya ngambil. Lanjut ya. Nih, Batu Night Spectacular. Wow, ada otomatis di depan. Terus ini ada gravitasi. Wah, takut deh naik gravitasi. Orang punya asam lambung jangan naik gravitasi deh. Mabuk. Nih, ada gravitasi. Terus ini ada kuda-kuda. Wow. Ini ada lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihatnya aja sudah gimana? Apalagi mau ikut. Ada sebelah kanannya ada magic castle buat anak-anak. Kita lanjut ya. Kita lihat aja permainannya di sini ada apa aja. Oke, 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 oke. Ini untang-anting. Untang-anting. Kayak yang bilang kemarin apa kan? Nah, di sini. Ayo lihat sini. Nah, sebelah sini ada tempat pembelian tiketnya. Nah, ini tempat pembelian tiketnya, harga tiketnya berkisar 15.000 ya. 15.000-an. Nah, ini ada apa yang namanya? Nah, ini ada jumper lah. Lihat sini, yang mau naik Semperla. Oke, dan sebelah sini ada mini bumper car. Iya, khusus anak-anak aja di sini. Ini kita lihat. Oke, kita lanjut. Di sini permainannya banyak banget.
khusus buat anak-anak semua ya. Iya. Kita lihat dulu yang khusus buat anak-anak di semua. Iya. Dalam sana ya. Iya. Khusus buat anak-anak. Ini ada jualan orang di sini. Kita mau beli tiketnya Indomaret dulu ya. Nih, teman-teman beli tiketnya ada di sini. Untuk single itu 2 lap 60.000, kalau 5 lap itu 120.000. Oh, yang berapa lap ini ya, Sen? Ini yang berapa lap? Satu aja ini enggak ikut. Nih, ini ya harga tiketnya ya. Beli tiketnya dulu. Untuk 2 lap yang single itu 2 lap 60.000, 5 lap 120.000. Kalau tandem itu 2 lap 90.000, 5 lap itu 180.000 dan bisa untuk 2 orang. Yo 5 aku. Nih, langsung masuk dulu ya. Ambil gambarnya di sebelah sini. Oh, boleh sini ya? Oke. Di dalam boleh? Boleh, nanti waktu itu lewat sana. Oh ya, oke. Di sana masih ngantri ya? Si antri. Sekler. Sirkuit kebanggaan Bakarenta Pugar, yaitu manfaatkan di bulan Anda untuk bermain bersama di sirkuit di Bukat Indonesia. Para kita penonton yang sudah memberikan tiket, kita langsung memasuki ke ruangan. Dan untuk melakukan memperhatikan komen-komen kesempatan ya. Dan mengambil di Instagram dan jangan lupa like di. Lanjut. Kita mau lihat dulu. Ini area sirkuitnya sebelah sini ya. Terlalu kencang. Ini ya. Ini keren. Di sini mainnya minimum 5 tahun bisa main ya, dan sampai usia lanjut pokoknya selagi masih bisa mampu silakan main. Asik hore, tepuk tangan hore. Oke, tadi gue bilang tadi kita mau lanjut ke atas ya, kita naik eskalator dulu. Kita naik eskalator ke wahana selanjutnya. Dan cara bermainnya cukup mudah sekali, dari kalian senang saja. Di atas sini nih, ada kafenya ya. Di sini ada kafenya, ada areanya sebelah sana, jadi kita mau lanjut lagi ke wahana selanjutnya. Sebelah sini, yang di atasnya kokar tadi itu ada toiletnya juga ya. Wow, ini adalah drop permainan. Allah. Oke, okay, mau masuk ke ini dulu ya, beli tiketnya untuk sepeda udara.
Coba lihat antriannya, guys. Antriannya panjang, kita udaranya. Ya Allah. Panjang banget tau antriannya. Ah, berputar. Kita lanjut ya. Nih kita bisa lihat dari atas. Aduh, Allah Akbar. Ayang, kenapa yang muter? aduh. Oh, ini yang ada di Lampion Garden ya. Kita bisa lihat ini loh. 2022, 2023 sekarang. Oh, belum. Oke. Nih, lumayan panjang kayaknya. Ini kita mau lihat ini. Wah, luas sekali buat anunya. Apa namanya tadi? Lampion Garden-nya. Tuh. Lampion Garden. Nih, kita lihat ada istana di sebelah sini, guys. Ya Allah, itu tinggi sekali. Pantasnya bocah-bocah habis main nangis tahu. Nih yang kuat jantung main sini enggak apa-apa nih, yang enggak punya asam lambung, ya. Oke, ini kita jalan ya. Ini di bawah tadi apa tadi? Go-kart tadi ya yang di bawah nih. Nah, itu yang di bawah go-kart itu. Kita coba lihat lagi. Kita lanjut lagi ya. Udah ini rek. Makut kan? Mana? Tak sini aja. Ya. Betul. Oh, jadi putar dia. No. Arahnya ke belakang. Ini ya. Betul ke apa? Kerjanya luas loh. Ini pemandangan yang di bawah tadi ya. Iya. Coba lihat ini dari atas sini. Ini rutenya panjang loh. Panjang, besti. Ini namanya atap. Itu enggak ada ya, apa namanya arena. Wow. Kita lihat di bawah ya. Ya Allah. Wah, ternyata dari atas begini ya. Nih. Jangan putar, ini aja. Sudah enggak ada tentunya berarti ya. Apa namanya, Cak? Apa? Tunggu dulu kita naik itu. Nah, kita bisa lihat nih. Roller coaster. Ya, roller coaster. Roller coaster. Ada roller coaster di sini. Kita lihat, wih, pemandangannya mantap, Besti. Wah, sudah mau sampai. Nggak terasa loh. Kok tambahlah kencang? Ayo, lu tambah kencang. Rem. Bisa direm nggak? Ini area parkir mobil tadi ya. Kita lihat dari atas. Wow, mantap. Nih, nanti kalau masih ada waktu kita kesini ya. Iya. Ini ada rumah hantu. Ada rumah hantunya di bawah itu. Hunting ghost. Ya Allah, ini serba hantu semua. Ini sampai ujung sini. Gak boleh. Ini. Gak boleh kayaknya. Dia mengagetkan, gak boleh. Inilah batu naik spektakuler. Aduh, lagunya kencang banget. Gak kena anu kita. Apa namanya? Kena banget. Oke, sebentar lagi kita sampai. Sebentar. Come on.
Indonesia. Ya, kita mau lanjut dulu. Aku masih belum tutup ini. Itu food court. Mana yang asli? Ayo, mana yang asli? Ren, coba lihat di sini. Waduh, Ren, tungguin. Keluarnya di mana ini? Foto dulu. Ayo, ayo pegang dulu, ini sini loh. Gimana ini? Tolong, gimana ini? Wah, waduh, yang mana ini? Si sama tempat tadi itu paling yang kelelawar tadi pintu keluarnya sini ini nih itu nah keluar sudah nih wahana gratis stroller tidak bisa masuk nih no smoking area meh dari bawah. Dah. Nah, di sini ada banyak anunya ya. Tapi ini pakai aplikasi gitu ya. Oke, aplikasi nanti kita bisa kayak ngasih makan itunya. Oke, ini ada gajah. Main kolom koi salah masuk kolom ini. Ini Jepang samurai. Resinernya. Cucut. Bisa dia mati sendiri. Oh iya. Terima kasih. Buka aplikasinya kata. Ini bagus di sini ya. Akuariumnya. Bagus kalau pakai apa namanya aplikasinya. Tabur duit. Ini virtual action-nya. Ini yang kita kayak naik apa itu ya? Naik mobil, naik apa gitu. Ini juga ada di sebelah kanan sini. Sini ada permainan anak-anak ya, jumping kali ya. Bisa lihat. Kita mau tutup ya. Ada.
kita menuju keluar ya. Nih, yang belum pernah lihat apa sih tadi namanya? Gravitasi itu di dalamnya seperti itu. Oh. Gravitasi di dalamnya seperti itu. Ini tadi yang shooting target. Ini pintu keluar ya, ada night market. Night market ini kita lihat. Oh, di sini tempat ini orang jualan banyak di sini nih. Banyak yang jualan di sini ya. Jual baju, aksesoris, dan ini adalah selfie box ya, selfie box. Oke, kita lihat di sini. Wow, lucu-lucu tempat selfie box ya. Selfie box ya. Bo, coba ini. Wih, ini. Cantik. Coba. Selfie box. Ini adalah selfie box. Bagus kan? Bagus? Keren? Oke, kita masuk satu-satu. Lelah. Gelap tapi. Ini mah TV. Ini kasur. Ada top ini yang ini. Nah. Nah, oke, sahabat buku mandeng. Karena ini sudah malam dan sudah mau tutup BNS-nya atau batu naik spektakulernya. Sampai di sini dulu ya jumpa kita dan sampai jumpa di wisata selanjutnya. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.